Beliau minggu depan ya. Hari Selasa saya sekincang semula. Setelah dari Pak Eka Hussein ya, setelah politik Menteri Besar, merangkap Menteri Besar Kerajaan Negeri Sementara Selangor yang sudah hadir bersama kita. Saudara Hazrani, minta maaf di mana yang diperkuat PAS Mbah Partai. Saya potong cue sekali lagi ya, terima kasih kerana bersama seluruh jentera keadilan dan juga PAS khusus di kawasan Kerinci yang berani, yang telah berjaya alhamdulillah mengadakan program walaupun ada sedikit usaha sabotage di hadapan tadi ya. Yang penting juga hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan yang saya muliakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudara saudara Grey ya, hari ini the Tamil New Year, I appreciate for you guys for coming. Pada teman-teman lain, di atas kehadiran yang begitu baik pada malam ini. Maklumlah kalau kami nak keluar televisyen, TV3 tidak mungkin, mustahil. Kalau ikut pada Panglima Rais Yatim, dia hanya berikan 10 minit, itu pun rakaman berbanding dengan 2 jam terus-menerus siaran langsung oleh Barisan Nasional. Jadi alhamdulillah bila kita dapat aturkan program pada malam ini, inilah ruang untuk kita berbicara, menyatakan kepada rakyat bahawa kita bersatu dalam pilihan raya kali ini. Pilihan raya penentu, pilihan raya bersejarah, pilihan raya yang akan memastikan kita punya peluang untuk memilih sebuah kerajaan yang benar-benar akan memperjuangkan rakyat. Bukannya kerajaan yang dah berumur 57 tahun, dah berumur 57 tahun tak reti lagi jadi kerajaan sementara. Dah tak reti jadi kerajaan sementara, tak malu pula tu menggunakan seluruh jentera kerajaan mengumumkan projek-projek sementara pilihan raya sedang berlangsung dan membeli undi semata-mata untuk menang dalam pilihan raya. Jadi we have the choice. You can in this particular election choose between a government that forces you to listen, or a government, a listening government. Barisan Nasional telah kita hapuskan. Kita mampu kawan, dan kita mampu diberikan amanah untuk takbir 5 negeri di bawah Pakatan Rakyat. Jadi hadirin-hadirat yang saya muliakan sekalian, karena itulah saya katakan sekarang ini bukanlah kita bercakap tentang janji tawaran Pakatan Hak Rakyat semata-mata. Kita melihat bahawa Pakatan Rakyat telah benar-benar memimpin dan melaksanakan perubahan. Pakatan Rakyat itulah memaksa Kerajaan Barisan Nasional untuk tiba-tiba datang dengan brimnya, brumnya, bramnya, semua. Ya, boleh cakap satu Malaysia itu, mereka telah terpaksa terdesak memperkenalkan program-program ini kerana dalam 57 tahun, you are telling me, for 57 years, you thought the poverty line income was sufficient. Kata paras garis kemiskinan mencukupi di RM5,820. Dah cukup, tak perlu kita tambah. Bila kita kata warga di bandar harus mendapat gaji yang lebih tinggi, mereka kata tak perlu. Inilah kejayaan BN, hapuskan miskin tegar. Tiba-tiba sekarang lebih 60%.
harapan Tuan Brief karena tak cukup makan setiap bulan. Apa buktinya? Tanya diri sendiri kalau mampu. You ask yourself. Ya, pada saya, kalau bercakap, ya, tahun 1999, pilihan raya pertama yang kita masuk sebagai sebuah parti, Parti Keadilan Rakyat. The first party I have ever embraced in my life. A multiracial party. Kita masuk pilihan raya pada tahun itu dan yang mendukung kita rata-rata majoriti orang Melayu. Digunakan UMNO dan BN untuk memenangkan kursi-kursi mereka dengan undi orang bukan Melayu. Fast forward 15 years later, tiba-tiba sekarang kata Pakatan Rakyat yang pernah mendapat dukungan majoriti orang Melayu tahun 1969 sekarang dikatakan anti Melayu, pro Cina, pengkhianat bangsa. Bisik, apa punya rasionalisasi bila masa pergauman agama itu satu-satunya peluru? Itulah peluru Barisan Nasional. Bila kita kata nak debat, tak mau. Tak mau debat, senang. Minta debat, Dato' Seri Najib yang bisu. Proksi dia, Dato' Raja Longcik yang teruk. Dah tak nak jawab debat. Buat laporan polis, tak hadap saya. Come on, man. Biar dia gentleman. Oh, better yet. Biar dia woman. Ya, kenapa Dato' Bopan? Kerana sekarang kita tak mau dengar politik perkauman, politik ganas, politik seks. Kita nak tahu tentang tawaran masing-masing. Bagaimanakah rancangan Barisan Nasional untuk memperbaiki hidup rakyat? Bagaimanakah usaha dan kejayaan Pakatan Rakyat dan juga perancangan kita untuk memperbaiki masa depan Malaysia? Dan I am telling you this. Saya nak bagi tahu bahawa sekarang ini alhamdulillah, penegasan bukti terbesar bahawa Pakatan Rakyat ini mampu melaksanakan semua janji kita adalah apabila satu kes cetak rompak telah berlaku. Kes cetak rompak yang melibatkan Barisan Nasional menciplak janji-janji, cadangan-cadangan daripada Pakatan Rakyat. You see, you may talk about lowering of car prices, especially through excise tax. Kita punya lah cuba pakcik-makcik bercakap, menjelaskan, tak mahu dengar. Kata ini, bankrupt Malaysia. Kita kalau kita finance, refinance the education, especially for tertiary institutions, we will be bankrupt. The kids, the youngsters of today, not only do they need to listen, they must learn to pay their debt. Tapi malangnya, bahawa Barisan Nasional, asal kroni dia, asal anak menteri, asal suami menteri tak payah bayar hutang. Kalau 250 juta pun tak perlu bayar. Tapi bila berkait dengan rakyat, itulah prinsip yang dipinta. Tuan-tuan, puan-puan yang saya muliakan sekalian. Dan berkait tentang harga kereta, saya fikir bukti jelas. Sekarang ini, kalau ada orang nak beli kereta, half of the households debt is incurred through paying for cars. Bayangkan 105% daripada harga asal atas sebab cukai excise. Mereka cakap bagaimana kita nak membiayai kalau kita turunkan cukai excise bermula 20% setahun. Saya akan bagi tahu caranya bila kita melelongkan approved permits, AP. Jangan duk bagilah kan keluarga Datuk Rafidah Aziz. Bagi mengurusi tanda terbuka, dapat haluan untuk kerajaan. Dengan itu, kita kurangkan harga kereta dan memastikan rakyat terbanyak di Malaysia ini mampu melunaskan hutang mereka setiap bulan. Bisik, you must correct the imbalances. Kita kena pastikan secara struktur, kita hancurkan segala monopoli. Sek Muhtarnya, Yotong lainnya, takkanlah satu je Melayu kat Malaysia nak jaya. Saya dengar ayat-ayat UMNO kata, tak apalah Sek Muhtar dia Melayu. Saya rasa bangga walaupun saya miskin, duduk di setinggan tak apa. Pasal dia Melayu, dia memberikan saya rasa bangga. Dia dapat, dia
dengan kekayaan saya Mokhtar, kita ambil satu contoh sahaja, iaitu gula. Dulu nama dia Tan Sri Robert Kwok. Dia memiliki konglomerat gula di Malaysia. Bila diambil alih oleh Syed Mokhtar, serta merta naik 60%. Hidup Melayu. Yang kena bayar siapa? Rakyat biasa. Rakyat yang terpaksa menanggung sengsara atas nama pimpinan UMNO tertinggi. Itulah Melayu yang mereka fikirkan, bukan Melayu masyarakat yang termiskin yang memerlukan pembelaan. Dan kerana itulah bagi kami, saya minta ruang. Kita nak debat, nak jelaskan kepada rakyat bagaimana dana negara dapat kita simpan, selamatkan dan belanja dengan lebih banyak untuk membantu. Dan kerana itu, kita tidak langsung mahu menggunakan isu perkauman. Tuan-tuan, puan-puan, ya? Orang Cina miskin, orang India miskin di Sabah, Sarawak itu yang hidup merempat. Wajib dibela. Inilah dikatakan keadilan. Inilah yang harus, yang dituntut oleh semua agama tanpa kecuali. Makanya, yang harus kita marah apa? Rasuah. Saya hari ini terkejut besar. Kerana kalau berkempen di lembah pantai ni, tak sahlah kalau tak kena buli. Tak sahlah kalau tak ada tunjuk parang sikit sebanyak kan? Dengan ahli UMNO. Tak sahlah kalau tak kena kacau, kadang-kadang kena balik telur, balik batu. Saya dah rujuk dengan Ustaz Azhar Idrus. Dia kata, kita hanya boleh baling telur ni masa kenduri kahwin. Selainnya, kalau orang tengah ceramah, han janganlah pergi baling telur. Jadi, tak boleh diterima. Kita kena hormat majlis orang. Jadi, hari ini saya mahu menyebut, saya nak beri tahniah pada warga Lembah Pantai kerana di bangsa, ada sebuah roundabout di Lucky Garden. Okay. Roundabout bulatan Lucky Garden ini, ya, ada beberapa warga bangsa datang kepada saya. Dia kata, Nurul Izzah, kami nak tanam bendera-bendera, menanam benih harapan katanya. Bendera warna kuning bagi bersih, pilihan raya yang adil lagi bersih. Bendera warna putih bagi politik yang bersih dan suci. Bendera keadilan iaitu warna biru muda. Jangan silap warna, biru tua itu parti lain. Dan bendera warna merah. Maka tanamlah mereka 20,000 bendera. Ya, di seluruh tempat termasuklah Vietnam. Ada di sini kan? Tapi kita bermula seawal 7:30 pagi. Ya. Habis selesai tak sampai beberapa jam, adalah panggilan daripada DBKL. Saya tak salahkan DBKL. Kerana selalunya mereka akan mendapat dipanggil arahan atasan. Siapa arahan atasan? Kat KL ni dia kan? Dia pandai, orang kena pantai pandai pun. Han Chong Ming. Orang Cina kata very smart, very intelligent. Jadi menteri lah kan, menteri lah. Menteri yang banyak billboard, tak ada permit tu. Kan, aku tengok kiri muka dia, aku tengok kanan muka dia, aku tengok depan muka dia. Ya kan, kita pun tak bodoh, kita pun tak tengok di tiga pun muka dia. Jangan terbesar je, kan. Chill, you chill, relax. Don't overdo it, you know. You really, you know, chill, overkill. That's the word, overkill, apa? Okay, so jadi, dah tanam kat roundabout tu. Jadi dia mampir cuba untuk merampas. Yang bagus dah saya kata, gajah di depan mata han tak nampak. Meaning tu, bimbang besar gambar Najib lah. Vote. Ya? Vote for BN. Gambar dia tak ada permit. Ladies and gentlemen, there's no permit for those billboards. Tak diturunkan. Tapi kita punya keciput tu, kat tengah-tengah bulatan lagi garden, itulah dihantar, nak rampas, nak tarik, nak buang. Jadi warga bangsa, pada ketika itu saya tak ada sana. Jadi, Datuk Raja Runci ke Hisyamuddin Hussein On, dia tak boleh lah kata ini, satu lagi kes hitungkan oleh ahli parlimen Lembah Pantai. Jadi saya tak menghasut. Rakyat bangkit dan rakyat mengatakan BBKL bukan kita tak hormat. Sebelum cabut bendera kita, cabut dulu bendera Barisan Nasional. Bimbol Barisan Nasional yang tidak menurut undang-undang Malaysia. You see, there's only
country. It does not apply differently just because you are Perkasa members, UMNO members, or Pakatan Rakyat members. Or in this case, ordinary Malaysians who deserve their rights, their democratic rights to practice, to profess their support for any political party that is registered in Malaysia. Jadi pada saya, bila kita tak boleh nampak, ini baru jadi senator. You kena faham, kuasa ini, ya, kuasa ini mengajar kita diambil sebagai amanah. This is a responsibility. You are there as a government servant. Saya ni alhamdulillah bersyukur kerana selama 5 tahun tak diberikan peruntukan RM2 juta masuk ke dalam tangan PN. Jadi gunalah gaji saya dan gaji, you know lah, my husband. Thank you, happy, very, very kind of you. Tapi isunya, sekurang-kurang kita tahu tak ada projek yang boleh lulus yang memerlukan tanda-tanda saya di Kuala Lumpur, di Lembah Pantai. Jadi kita belajar apa artinya menjadi wakil rakyat and a true public servant. Dan dari itu, saya ucap terima kasih Lembah Pantai. Kerana inilah yang harus kita ajar kepada semua, semua yang kita katakan dari segi sistem demokrasi di Malaysia. Tantai ni lah hang minta aku lancarkan apa? Tabung pilihan raya. Baiklah, maaf, bismillahirrahmanirrahim. Kerana kami kekurangan dana, saya minta mohon dan lancarkan tabung pilihan raya. Dan bendahari saya akan mengaudit setiap simpanan supaya tidak boleh disalahguna oleh sesiapa pun, insyaAllah. Jadi itu satu bab. Now, kenapa kita memerlukan suara pembangkang? Satu sistem di mana kerajaan, sama ada DN ataupun Selangor, kerajaan negeri, kerajaan pusat atau negeri, wajib ada suara yang menanyakan, yang mengkritik, yang menegur bila masa kita buat kesalahan. Jadi tuan-tuan perempuan, kerana itu di peringkat wilayah persekutuan, khusus kita sekarang berada di kawasan Kampung Kerinci. Kampung Kerinci yang kadang-kadang orang panggil bangsa South. Orang tak faham nama dia Kerinci, okay? Tapi sebagai mana kita perjuangkan tanah warisan di Jalan Sultan, sebagai itulah kita menyatakan pembangunan di kawasan ini bukan kita tolak. Tapi kena faham, bila penduduk asal flat 4 tingkat, penduduk asal hampir 500 mereka semuanya memiliki perjanjian dengan PKNS. Encik Faizah, kita nak tolong bantu benda, jelaskan. Bila ada perjanjian, makanya apa-apa pembangunan memerlukan kelulusan setiap seorang pemilik, penyewa. Tapi akhirnya, bukan saya kata, kita kena paksa semua setuju. Mana-mana pembangunan, rakyat harus diberi pilihan. Mereka nak pindah, okey. Mereka yang tak mau pindah, okey. Tapi bayangkan, dari permulaan projek ini, yang masuk campur adalah UMNO Lembah Pantai. Jadi tahun 2007, keluar surat bukan dari pemaju, tapi dari ketua bahagian UMNO Lembah Pantai. You see, bila politik itu bercampur aduk dengan perniagaan, makanya tidak ada kredibiliti. Rakyat tidak boleh yakin dengan sistem untuk memperjuangkan hak mereka. Akhirnya, walaupun segelintir tidak bersetuju, bayangkan, boleh digunapakai akta pengambil alihan tanah kepada pemilik unit-unit ini sebahagian kecil. You see, I am not against development. Tapi pada saya, kalau di sini mereka boleh gunakan akta pengambil alihan tanah bagi semua pemilik unit di BKL, mahupun mereka yang duduk di Pantai Hill Park, mahupun mereka yang duduk di Bukit Damansara, jangan lupa untuk projek MRT, mereka akan gunakan akta pengambil alihan tanah semata-mata untuk mengambil alih tanah tersebut dan melaksanakan kemajuan yang difikirkan terbaik untuk Kroni. This is important. Apapun sistem proses itu harus dihormati. Jadi kerana itu ada
keluarga. Yang saya katakan, kalau sekarang sudah terang lagi bersuluh, yang kita minta adalah peluang kali ini, pilihan raya yang ke-13, untuk selaras dari memaksa Kerajaan Pakatan Rakyat menunaikan segala janji kita bagi rakyat. Kalau ada yang mengatakan bagaimana nak pasti pimpinan pakatan ini bersih, saya kata pertama, track record. Kalau habis Selangor, ada lain si Longster. Last point, brother. Okay. Kalau di Selangor, kita boleh selamatkan 23% menerusi tender terbuka untuk projek jalan. 23% dah selamat. Kira di peringkat nasional dah selamatkan RM49 bilion. More than enough if we can save the wastages up to 23% of government expenditure. We can finance free education. We can finance lowering of car prices. We can finance even minimum wage. I tell you, all we need is for each one of you bantu kami pastikan jangan pilih raya kali ini, Pak Cik. Bantulah. Pilih raya kali ini kalau dapat dah kat depan hang mampus kita. Kalau sekarang pun dah mula tak boleh menghormati sistem, tak hormati undang-undang, bagaimana kalau dapat lagi kuasa pada saya, Pak Cik, Mak Cik. Kami pun kalau nak pastikan isu kedua, bagaimana kita akan setia pada rakyat, kita akan reformasikan bukan sahaja badan kehakiman. Petronas semua kena jawab di bawah parlimen. Ya, media, kita janji once we win, we have to abolish akta pencetakan dan penerbitan. Ya, kalau utusan tu terpaksa bagi hidup lah kot. Tapi isunya, it is a principle that matters. And you will make sure the leadership you choose will be answerable to the rakyat. InsyaAllah. Dari atas dengan itu, hadirat-hadirat, saya dah dipanggil MC yang harus ke Putih Wangsa. Saya mohon maaf jika tak terlanjur kata segala yang baik itu kepada Allah SWT, tidak baik dengan Tuhan diri sendiri. Yang saya minta, hadirat-hadirat, berbilang warna, berbilang masyarakat dan agama, saya minta kali ini kita ajar pimpinan Barisan Nasional bagaimana menghormati satu sama lain, bagaimana mengembalikan prinsip demokrasi di Malaysia, bagaimana menyantuni akhlak, akal budi dan bahasa sewaktu berkempen dan sewaktu mengundi, insyaAllah. Sekian daripada saya. Yang pertama, Nurul Izzah Omar, wabillahi taufiq wal hidayah.